السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد امم المسا يرحمته الله salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi afatud salah satu yang merusak agama itu ada tiga yang pertama alimun fajirun siapakah yang dimaksud dengan alimun fajirun tersebut yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan orang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi dia bejat dia jahat, sehingga ini cukup berbahaya dan dapat merusak agama. Mengapa? Karena dengan ilmu yang dia miliki, dengan pengetahuan yang dia miliki, dia bebas mengotak-atik agama kita, kemudian dia jual. Dalam beberapa kasus, kalau kita merujuk kepada sejarah, ada sebagian ulama-ulama memang yang diposisikan sebagai pembenar atau justifikasi terhadap keputusan dilakukan oleh ulama sehingga inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagai golongan yang dapat merusak agama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dapat merusak agama ini adalah imamun fajir, imamun ja'irun yaitu pemimpin yang zolim Mengapa pemimpin zolim dikategorikan sebagai orang yang dapat juga merusak agama? Karena dengan kekuatan, dengan kewenangan yang dia miliki, dia mampu merubah keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai kasus, kalau kita lihat, agama sulit untuk tegak, dakwah sulit untuk disiarkan. Bila mana ada pemimpin yang menghalangi dakwah tersebut. Pemimpin bisa saja memesan dakwah kepada orang-orang yang kita kategorikan yang pertama tadi sebagai alimun fajirun tersebut, yaitu ulama atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi dia jahat. Sekira sudah banyak sejarah yang kita bisa buka, sudah banyak kasus-kasus yang bisa kita lihat di mana kolaborasi antara Ulama yang bejat, ulama yang jahat ini dengan pemerintah yang zolim ini akhirnya membuat pemerintah itu, sebuah negara itu menjadi hancur. Sebuah negara itu menjadi tidak berdaya dan sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang dapat merusak agama ini adalah... ...mujtahidun, jahilun. Orang yang memiliki semangat keberagamaan yang tinggi hanya saja... Semangat keberagamaannya ini tidak disertai oleh ilmu pengetahuan, dan ini juga cukup berbahaya menurut Rasulullah SAW. Mengapa dianggap sebagai cukup berbahaya? Karena orang tersebut bisa saja begitu semangatnya beribadah, begitu semangatnya untuk menegakkan agama, tapi karena tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan, sehingga agama yang dianggap benar itu adalah pada prinsipnya salah. Bukankah dalam banyak hadis kita sering mendengar kita sering mendengar pencerama menyebutkan bahwa fakasirum minal muslimin begitu banyak umat Islam saat ini adalah afatul Islam dia sendiri yang menghancurkan Islam dia sendiri yang merobohkan Islam mengapa demikian karena pada prinsipnya adalah dia semangat untuk beragama tetapi tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Saya kira inilah yang dimaksud dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bahayanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, tapi semangat beragamaannya uh, tinggi. Saya kira apa yang terjadi di negara kita, gonjang-ganjing yang terjadi di negara kita, yaitu berupa adanya pertikaian, adanya debat, adanya percekcokan yang luar biasa antara satu golongan dengan golongan yang lain, sebetulnya. Itu disebabkan karena banyaknya orang-orang yang bodoh yang ikut berfatwa, banyaknya orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tetapi dia ikut serta dalam memberikan keputusan, menyesatkan umat, dan sebagainya. Dan saya kira, bila ini terjadi, maka apa yang terjadi di negara-negara Arab sana, orang-orang dengan semangatnya, menurutnya, ingin menegakkan agama karena menghancurkan simbol-simbol yang dianggap sebagai... Uh, musuh Islam Yaitu simbol barat Orang-orang yang dekat dengan barat Kemudian dianggap sebagai Boleh dihalalkan darahnya Untuk dibunuh Mengapa? Karena dia menganggap bahwa Agama yang dia bawa itu adalah Agama dengan cara membunuh Itu sudah dianggap sebagai benar Ini yang disebut dengan mustahidun jahilun Yaitu orang yang bersungguh-sungguh Orang yang punya semangat keberagaman yang tinggi Tetapi tidak dibarengi Dengan keilmuan yang baik saya kira itu juga yang dilakukan oleh kalangan radikal. Itu juga yang dilakukan oleh terorisme. Menganggap bahwa dengan cara itu kita sudah menegakkan agama. Saya kira ini yang terpenting yang kita harus renungkan bersama. Ada hadis juga yang penting juga saya sampaikan di sini. Bagaimana kolaborasi antara tiga aspek ini bisa merusak agama kita, bisa menghancurkan agama kita. Yaitu apa? Fasadur ri'aya bifasadil muluk rusaknya rakyat itu, rusaknya masyarakat itu karena rusaknya pemimpin. Wa muluk dan rusaknya pemimpin itu karena bi fasadil ulama. Karena rusaknya ulamanya Mengapa ulama itu menjadi rusak? Karena ketertarikannya terhadap dunia, karena ketertarikannya terhadap eh, apa namanya? terlalu cinta terhadap dunia. Sekira tiga aspek ini bisa hancur dan bisa menjadi kekuatan yang dapat merusak agama kita bila rakyatnya dipimpin oleh orang yang zolim, kemudian ulamanya lagi tidak mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah yang zolim tersebut. Sehingga dia merasa nyaman untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan di backup atau didukung dengan fatwa-fatwa yang masuk dalam kategori dapat. Me, apa namanya sesuai dengan pesanan dari uh, pemerintah itu sendiri dan ini saya kira cukup berbahagia. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk memajukan agama ini saya kira cukup tiga hal yang kita perbaiki. Yang pertama adalah bagaimana ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita, intelektual-intelektual kita mampu memiliki sifat dan Kecenderungan untuk menegakkan agama ini, kemudian yang kedua adalah bagaimana pemimpin kita itu bisa menjadi baik, bisa menjadi adil. Kalau kita dipimpin oleh orang yang zolim, begitu susahnya kita menegakkan agama ini. Kemudian, yang terakhir adalah bagaimana rakyat kita, bagaimana masyarakat, bagaimana umat ini dapat dicerahkan oleh ulama-ulamanya. Mengapa demikian? Karena ulamaannya fungsi ulama itu sendiri adalah social of control. Bagaimana dia bisa mengontrol masyarakat agar dia tidak menyimpang perilakunya. Sebagai uh, closing statement saya pada kesempatan ini adalah jangan kita terlalu banyak terlalu banyak mencampuri urusan-urusan yang kita tidak tahu. Jangan kita mengeluarkan pendapat-pendapat keagamaan kalau pada prinsipnya ilmu kita belum cukup. Di sinilah mungkin kita sering banyak orang yang baru satu hadis yang dia tahu kullu bid'atin dhalalah saja yang dihafal kemudian dia menyesatkan seluruh tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat kita. Itulah yang disebut dengan mujtahidun jahilun. Orang yang bersemangat keberagamannya tinggi tetapi pada prinsipnya dia tidak punya ilmu pengetahuan sekira ini yang sampaikan dan mohon maaf kepada pemirsa wallahu muawfik ila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh